Bagus. Phil Kejora sekarang sudah terpasang bom. Dan begitu dia masuk, aku akan langsung ledakkan. Kenapa Raka yang masuk? Halo bos, bumi sudah terledakan bos. Jangan kamu ledakan. Dan aku gak telat nih. Aku gak enak banget sama Raka. Gila ya. Sahabat gue. Gue kira baik selama ini. Ternyata lu punya bibit penjahat. Jauhin gue. Dit. Gue bilang sama lu ya. Lu gak usah sok peduli sama Kejora. Kejora itu udah gak peduli sama lu. Terus lu mau apa? Hah? Lu mau apa? Serius banget sih, sampai nyiapin perahu segala. Karena saya berpikir pasti kamu senang. Mana HP kamu? Buat apa? Siniin aja. Aku mau ambil foto kamu, terus nanti kamu upload di sosmed, ya. Kasih tahu ke semua orang. Kalau kamu udah bebas dari suami kamu yang gak berguna itu. Ya tapi buat apa? Lina, perceraian kamu tuh gak perlu disesalin. Justru harus dirayakan. Kamu benar. Ya. Teriak sekenceng-kencengnya. Udah. Ini lihat. Sekarang kamu upload. Oke. Udah. Kamu siap? Sekarang kita ke tengah-tengah. Siap. Robi, aku mau duduk di depan, bisa nggak? Oke. Tapi kamu jaga keseimbangannya ya? Iya. Bentar, aku copot heels aku dulu deh.
Sebaiknya kamu gak usah ikut campur ya. Dua orang ini, kamu harus hati-hati sama dua orang ini. Mereka sedang merencanakan jahatin kamu ke Jorah. Enggak, jangan bohong lo. Jangan bohong ke Jorah. Lu fitnah kan? Raka, sebaiknya lu jujur apa? Lu fitnah! Cukup! Lu yang bohong! Kenapa? Kenapa Raka lu sepengecut itu, Raka? Kenapa lu gak bisa bicara jujur? Lu sengaja manfaatin ke Jorah, kan? Apa yang kalian rencanakan? Adit cukup, udah. Jorah, Adit ini mau fitnah Om dan Raka. Om sendiri gak tahu apa alasan dia. Apa Om? Aku dengar baik-baik. Udah cukup. Adit, aku lebih kenal Raka daripada kamu. Jadi kamu cukup ya? Kamu gak usah kayak gini, Dit. Hubungan aku sama Raka dan sama Raka gimana pun itu bukan urusan kamu lagi. Ayo Raka, Jora, kita cari tempat lain aja. Ayo. Ayo Raka. Makanya, jangan ikut campur. Ke Jora lebih percaya sama Raka kan? Om, ingat baik-baik. Saya nggak akan biarin Om sama keluarga Om nyakitin ke Jora. Saya akan cari tahu. Kamu gak apa-apa? Terima kasih kamu udah nolongin aku. Tapi aku lebih luka kayak gini.